Salam jumpa kawan-kawan di channel saya, Samuel Senipar di channel. Kali ini kita nge-vlog bundaran Simpang Pariwisata atau Simpang Ocarina, teman-teman. Kita melihat ada patung atau sejenis tubuh, sejenis prasasti yang sangat megah. Namanya Tuah Madani. Tuah Madani namanya. Dari simpang sana adalah Simpang Jam. Ini simpang ke kiri saya adalah ke Batam Center. Dan simpang ke kanan adalah objek wisata, pariwisata salah satu kota Batam, namanya Ocarina, teman-teman. Tepuk Tuah Madaninya. Di petanya terletak nama-nama Kecamatan Galang, ada Nongsa, Batam Kota, Lubuk Baja, Sebiruk, Gulang, dan lain, teman-teman. Dan yang di belakang sana adalah gedung pencakar langit yang baru dibangun. Dan simpang sana adalah simpang Batam Center. Menuju tempat objek wisata Ocarina. Ocarina, teman-teman. Sebentar kita akan vlog Ocarina. Ini adalah menuju Simpang Jam.
itulah namanya guru atau prasasti Tua Madani. Ya teman-temannya, dan gedung pencakar langit yang di belakang sana adalah gedung Kolluk Habibi, apartemen Habibi yang puluhan tingkat teman-teman, dan bangunan yang sudah tak finishing. Itulah sekelumit tentang Tua Madani Kota Batam dari Batam Center, atau persis pertengahan Kota Batam Center. Kalau bisa subscribe, like, komen, dan share teman-teman ya. Samuel Jennifer, YouTube channel. Salam jumpa kawan-kawan di channel saya, Samuel Jennifer, YouTube channel. Kali ini kita nge-vlog bundaran simpang pariwisata atau simpang Okarina teman-teman. Kita melihat ada patung atau sejenis tubuh, sejenis prasasti yang sangat megah. Namanya Tua Madani. Tua Madani namanya. Dari simpang sana adalah simpang Jam. Ini simpang ke kiri saya adalah ke Batam Center. Dan simpang ke kanan adalah objek wisata, pariwisata salah satu kota Batam namanya Okarina teman-teman. Tepuk Tua Madaninya.